Assalamualaikum gamer semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja ya teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya teman-teman di channel saya yang memberitahukan sejuta trik dan tips tentang ARK Mobile. Dan semoga tahun ini bisa sampai di titik yang diinginkan atau sudah bisa jadi partner YouTube teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian yang baru gabung, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman ya. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru saya teman-teman. Jangan lupa share juga jika video ini membantu tentang pengetahuan ARK Mobile teman-teman ya. Oh iya teman-teman, di episode terakhir saya sudah upgrade alat panggang kita teman-teman ya. Ini dia industrial grill. Kalian bisa lihat di sini kita bisa masak steak secara cepat teman-teman ya. Di episode yang lalu saya sudah buat ini. Untuk menyalakan ini kita butuh gas oil teman-teman. Kita butuh gas oilnya. Ini dia yang seperti ini teman-teman. Jika kalian mau buat, gampang sekali teman-teman ya. Kalian perlu ini teman-teman. Kalian butuh di refining forget. Kalian masukkan oil, kemudian hai teman-teman, kalian kemudian bakar dan jadilah gas olin. Nah sekarang kita sudah bisa ambil makanan di sini teman-teman ya. Oke, kita masukin yang begini dulu. Oke, kita buang-buangin yang busuk, masukkan lagi yang baru saya dapatkan. Oke. Dan di episode kali ini teman-teman, saya akan taming lagi teman-teman ya, seperti request kalian di video sebelumnya. Bang taming si katak teman-teman ya. Oke. Nanti sebentar kita akan taming si katak teman-teman. Tapi sebelum kita taming, kita perlu alat dan bahan-bahan untuk tamingnya teman-teman ya. Seperti bola, lagi crossbow sama trainer teman-teman. Berhubung karena sudah lengkap ya, tunggu dulu teman-teman, kita cek. Kayaknya trainer-nya kurang nih teman-teman. Kita ambil dulu atau kita buat dulu ya. Kita kekurangan daging busuk teman-teman untuk membuat narkotik. Di sini ada. Oke, kita kembali. Kita buat dulu ya trenggaronya. Saya rasa ini kurang teman-teman. Oke. Kita buat bukan di sini, yang di sini kita buat narkotik dulu. Sambil nunggu kita apa ya, kita cek dino dulu, dino kita dulu teman-teman. Oke, di sini masih aman ya, di sini masih aman. Ada juga yang berkomentar, bang, apa yang taming Girvin? Kan di sini, sini tunggu dulu. Di sini kan level saya 82 teman-temannya, jadi belum bisa taming si Girvin.
Soalnya timing Kelvin itu harus di atas level 85, teman-teman. Jadi nanti ya, kita akan timing dia pasti kok, kita akan timing. Sekalian saya kumpulin kibal Allosaurus, teman-teman. Aduh, kenapa di sini, teman-teman ya? Ini kenapa dia? Kenapa dia? Oh. Ternyata dia diganggu, cuy. Dia diganggu ya. Oh, ternyata sialan kau. Oke, kita simpan dulu. Mantap. Oke. Dan selanjutnya kita akan cari si kataknya, teman-teman ya. Let's go. Katak itu biasanya banyak di rawa-rawa, teman-teman. Kita cari di rawa-rawa dulu ya. Di bawah sana kan banyak dekat rawa, teman-teman. Kebetulan biasanya dekat rawa ya. Itu dia. Langsung saja kita taming dan cari dia, teman-teman. Si katakannya mana nih? Katak, oh katak. Kita cari dulu ya, di mana ya kataknya? Di sini kah? Biasanya di sini, teman-teman, banyak katak. Katak, oh katak. Katak. Aduh, kita bunuh dulu si Titanoboa, teman-teman. Oh ya, teman-teman, Titanoboa ini ya tidak bisa ditaming ya, teman-teman. Titanoboa itu tidak bisa ditaming. Duh, banyak pengganggu, teman-teman. Aduh. Oke, kita cari tempat lain yang ada si kataknya. Kita cek di sini apakah ada. Di sini tidak ada, teman-teman. Kita cek ke bawah sini dulu. Itu bukan. Ini cuman Piomi ya, teman-teman. Oke, kita cari lagi. Di sini tidak ada juga, teman-teman. Tidak ada juga ya. Biasanya itu banyak di sini, teman-teman, tapi sekarang kok tidak ada ya. Oke, oke, oke. Ya, teman-teman, setelah saya muter-muter ya, saya menemukan kataknya ini dia. Banyak di sekitar sini, teman-teman. Kalian bisa lihat lokasi saya ya. Di sini banyak sekali, teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Kita cek. Oh, ini dia. Oke, lumayan. Dan levelnya itu 110 ya, lumayan lah. Kita bawa di tempat aman dulu, teman-teman ya, untuk kita taming. Oke, kita angkut. Mana dia? Nah, kita bawa dulu di tempat yang paling aman. Di sini aman kah? Ayo, belum aman, teman-teman. Kira-kira di sini kali ya, di sini kali. Oke, di sini aja. Oke, langsung kita bola saja.
Setelah itu kita bius. Aduh, ada suara titan menunggu teman-teman. Saya juga bilang apa. Ada suara-suara titan membuat teman-teman, kita harus hati-hati ya. Saya dengar. Astaga. Mantap, kau bersembunyi di situ ya. Oke. Nah, akhirnya dia tertidur teman-teman. Kita cek dulu apakah kau punya belam. Oke, dia punya teman-teman. Kita ambil semua nih. Oke, kita kasih belamnya dulu ya. Kemudian ini. Oh, ini dia teman-teman. Kita kasih. Oke. Kita tunggu ya. Sambil kita tunggu, kita naikin level si merah dulu teman-teman. Kita naikin speednya. Saya fokus untuk Argent tipis merah ini, saya fokus di speednya teman-teman. Kenapa saya fokus di speed? Karena saya suka kalau kita sambil terbang cepat teman-teman ya. Mantap terisinya cuy. Oke, hajar terus. Oke, mantap mantap. Oke teman-teman, mungkin saya upload video itu 3 kali sehari teman-teman ya, kayak makan ya. Saya akan rajin-rajin upload teman-teman supaya view saya nambah dan subscriber nambah teman-teman, yang support juga makin banyak. Oke, kita bunuh dia. Ini bunuh-bunuh ya teman-teman. Yang punya ide ya, jangan lupa tulis di kolom komentar teman-teman. Yang mempunyai ide-ide gila atau mau yang mau bertanya, silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama teman-teman. Kalau saya tahu, saya akan jawabnya. Kalau tidak tahu, nanti kita akan bahas bersama-sama hal-hal itu teman-teman. Oke. Kita cek. Belum mati dia ternyata. Mati kau. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Oh, tinggal sedikit lagi ya. Oke. Akhirnya kita punya katak teman-teman. Mantap ya. Oh, warnanya itu merah. Hitam kebiru-biruan. Mantap sekali ini teman-teman. Mantap. Dia itu cewek ya teman-teman. Levelnya 164. Kita cek statusnya. Healnya 1000, staminanya 4. Oh, 400 lebih. Food 5000. Weightnya 200. Umalet damage 295. Movement speed nya itu 200 ya, lumayan lah. Mantap sekali ya teman-teman ya. Oke. Ya teman-teman, yang mau kasih nama silahkan langsung tulis di kolom komentar teman-teman. Dia itu cewek ya. Dia cewek. Mantap. Warnanya biru ke hitam-hitaman. Ada garis-garis hitam nih. Ini dia. Mungkin di next episode saya akan memberitahukan skill-skillnya, soalnya belum saya buat saddle-nya teman-teman. Kita cek dulu ya saddle-nya. Tunggu dulu. Kita cek. Oh, level 40. Kita cek apakah saya bisa buat
Oh, kita butuh hide, weaver, wood. Astaga. Ada pengacau, bay. Ada pengacau, sialan, sialan si Titan Boy, si Titan Boy ini. Mengganggu lagi, menjelaskan lagi. Oke, kita lanjut ya. Sedulnya itu terbuka di level berapa tadi? Saya lupa. Gara-gara si Titan Oboa level 40, teman-teman. Kita kalian harus mesti level 40 dulu ya, untuk bisa membukanya, teman-teman. Kita butuh head 170, fiber, wood, diamond, dan pastel. Gampang sih, karena di rumah banyak, teman-teman. Nanti kita buat ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Nanti kita lanjut di next episode. Yang mau kasih nama silakan kasih nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Oke, thank you. Kejar aku, bro. Kejar, kejar. Sini, 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 sini. Woi, mantap. Oke, oke, oke.